الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى dan kata Imam Ghazali rahimallahu taala dan jika engkau berkehendak melebihi daripada demikian itu maka ucapkan olehmu Allahumma ja'al fadaila salawatik wa nawamia barakatik wa syara'ifa zakawatik wa ra'fatak wa rahmatak wa tahiyyatak ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin وخاتم النبيين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر نبي الرحمة وسيد الأمة اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به كربه وتكر به عينه يغبطه به الأول والآخر اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرافعة والمنزلة الشامخة المنية والمنزلة الشامخة المنيفة اللهم أعطني محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول المشفع اللهم عظم برهانه وسكل ميزانه وأبلج حجته وارفع في أعلى المقربين درجته اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأهينا على سنته وتوفنا على ملته وأوزئنا خوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين dan lagi kata Imam Ghazali wa 'ala al-jumla kullama ata bihi min alfadhi salati walau bil mashhura bi tashahhud kana musalliyan wa yanbaghi an yudhifa ilayhi al-istighfar fa inna zalika aidan mustahab fi hadha al-yawm. Allah nama sayrul salikin, perjalanan orang yang berjalan ya, dalam doa ni, dalam amalan dia banyak menambah supaya lebih, maknanya kedudukan kalbi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil atas perhimpunan yang demikian itu, tiap-tiap barang yang datang dia dengan, dia daripada lafaz salawat, dan jikalau ada salawat yang masyhur di dalam tasyahud sekalipun, maka adalah memadalah mengucap salawat dengan dia. Dan sehingga bahawa dihimpunkan kepada salawat itu istighfar, maka adalah yang demikian itu sunat pula pada hari Jumaat ini, dan membanyakkan mengucap akan dia. Itu adab yang ketiga. Dan adab yang keempat, sunat pada hari Jumaat itu membanyakkan membaca Al-Quran. Dan sehingganya bahawasanya menentukan pada hari Jumaat itu membaca Suratul Kahfi, kerana kelebihan membaca Suratul Kahfi pada hari Jumaat dan malamnya, dua-dua siang dan malamnya, itu amat banyak. Dan setengah daripada riwayat, sungguhnya telah diriwayatkan akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas dan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhumah. Man qara'a suratul kahfi lailatul jumu'ah au yaumul jumu'ah utiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ila jumu'atil ukhra wa fuddila salasata ayyamin wa salla alayhi sab'una alfan malak masyaallah hatta yusbiha wa ufi min ad-du'a wad dabila wa zatal janbi wal baras wal juzam wa fitnatad dajjal. Ini akhir pembesaran tadi.
Rawahu Dailami. Barang siapa membaca Suratul Kahfi pada malam Jumaat atau pada siangnya, elok tu baca dua-dua sekali lah, nasai diberikan akan dia nur daripada tempat ia membaca tadi hingga ke negeri Mekah. Ia bagi ahli basair dia nampak pancaran nur terang tadi. Dan diampunkan baginya dosa daripada satu Jumaat kepada Jumaat yang lain. Dan pula dilebihkan daripadanya 3 hari, tambah 10 hari jadi. Ya. Dan mengucap selawat pula, yakni meminta ampun. Sebab selawat ada 3 makna. Kalau selawat daripada Allah Ta'ala, dia panggil rahmah. Kalau daripada malaikat, dia panggil istighfar. Kalau daripada kita, kita panggil doa. Mana malaikat berselawat, mana malaikat minta ampun. Dan confirm malaikat minta ampun diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, terbesarnya bagi orang membaca Suratul Kahfi. Meminta ampun baginya oleh 70 ribu malaikat. Masya Allah. Seorang malaikat pun dah besar. 70 ribu malaikat pergi minta ampun kepada orang yang baca Suratul Kahfi pada malam atau siang hari Jumaat. Hingga waktu subuh dia. Masya Allah. Dan disembuhkan akan dia daripada segala penyakit. Dan disembuhkan dia daripada penyakit dabilah. Iaitu penyakit barah. Ya, barah, bengkak apa semua. Insya Allah amalkan Surah Kahfi. Besar kelebihan itu. Ya, cuma kita baca lillah ta'ala lah. Ya, tak ada niat-niat nak sakit nak apa tu, tu memang dah ada dah. Kita kacau air dengan susu pula tak payah niat saya. Aku kacau dari air teh susu tak payah. Kacau je lah. Yang penting niat kita kerana Allah Ta'ala. Bila tuan timur dapat kelebihan nah, tu. Dan penyakit bengkak yang memecah di dalam perut. Mana segala penyakit-penyakit sedemikian dalam perut tadi ya. Penyakit barah ke apa, insyaAllah disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lambung dia, dalam perut dia. Daripada penyakit sopak, penyakit budak, ini penyakit besar. Dan dilepaskan daripada fitnah dajjal, ini paling besar ni. Ya, terlepas daripada fitnah dajjal yang sangat hebat di akhirat itu. Akhir-akhir zaman. Di akhir zaman, fitnah paling besar ialah dajjal. Allah Karim. Dan sunat baca dia banyak kan. Sentiasa jangan tinggal. Siang malam terlebih baik kita baca. Dan sunat membanyakkan membaca Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya. Dari hari Jumaat dan malamnya itu. Bacalah ya sebanyak mungkin. Kerana fadilat membaca Suratul Ikhlas amat banyak. Sengaja daripadanya sabda Rasulullah SAW, man qara'a Qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusal Qur'ani. Barang siapa membaca Surah Ikhlas Qul huwallahu ahad sampai akhirlah sekali, seolah-olah dia membaca sepertiga Quran. Ya, 3 kali baca sama khatam Quran. Lepas tu tak payah baca Quran, jangan. Kebaca tu tajuk lain. Ni kelebihan tajuklah, tajuk lain. Maknanya dia dapat kelebihan, maknanya kan surah ni besar. Sebab dia membincangkan tentang tauhid, ya, makam ahadiyah semua di dalam tu. Ya, makam ahadiyah, mana ketunggalan kita dengan Tuhan, menceritakan sifat ketuhanan Allah. Ya, sebab sifat ada setengah buat-buat wahabi dia kata kul wallah dah cukup, tak ayat sifat 20 memang cukup, takut kau tak cukup. Ya, kena nak urai kul wallah ni lebih daripada sifat ada dalam kan. Kul katakan nil Allahu ahad, bila Allah ahad bermakna apa? Kewujudan dia nah, mesti mawujud. Dan wujud Allah wujud apa? Wujud zati, maksud tak kidam, maksud bakar, maka wujud zati mukhalafah, maksud tak maksud habis maksud kan. Situ nak pusing kan, berpuluh sifat lebih daripada 20 ni masuk dalam tu. Ya, antum. Kalau besar, ada setengah sahabat dia di tiap-tiap sembahyang dia baca surah lain, hujung dia tutup qul wallah. Ya. Ha, dia ada kelebihan-kelebihan besar. Dan kalau akhir nak orang nak nazak suruh baca jam berhenti qul wallahu ahad, banyak kelebihan dia. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, banallahu baitan fil jannah. Masya-Allah. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali, nah saya memperbuat Allah bagi ini rumah dalam syurga. Dan kita nak buat rumah sebiji pun mengkil-mengkil. Ya, lebih besar satu sekecil 10 kali di ganda dunia. Macam mana nak bayang? Ya, dia kita duduk tengok banglo besar, kita berhenti kejap baca 10 kali. Kalau kata muka tangkal ke rumah kan. Dia beramal dengan hadis kan. Ha, lebih besar daripada banglo dunia tuan. 10 kali dia baca, tuan banallahu baitan fil jannah. Tuan bina akan rumah di syurga dan syurga tu. Sebiji rumah 10 kali kan berat sangat. Dan barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali, nasaya memperbuat Ta'ala baginya rumah mana mahligai besadinnya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad 3 marrat faka'annama qara'al Qur'an ajma'.
Barang siapa membaca akan kul huwallahu ahad seolah sekali, seolah-olah membaca dia, dia baca tiga kali seolah khatam Quran, seolah-olah membaca Quran sekaliannya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara'a kul huwallahu ahad mi'atan marrah fi salati aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Barang siapa membaca kul huwallahu ahad 100 kali di dalam sembahyangnya, masya-Allah. Tu pilihlah masa apa, masa kosong buat sekali. Berarti Imam An-Nawawi kata, barang mana sampai fadilat amal kepada kamu, maka buatlah, barang tidak pun semua hidup sekali. Maknanya bila apa, diberi akhirat ganjaran tu kita tak ketinggalan. Itu maknanya. Ya, ni bila keganjaran kita tak, oh, tak sempat. Ini pula ni terlupa, ini tak buat, kosong je bang. Ya, cari mata kosong kali kita buat sekali. Ya, baca 100 kali entah ni. Ha. Atau lainnya, nasaya di surat baginya kelepasan daripada api neraka besar ni. Ya, kelepasannya masya Allah, surga menanti dia maknanya. Baca 100 kali dalam sembahyang. Ha, luar sembahyang macam lah. Satu hari lepas 100 pun luar sembahyang. Tahu kan, lepas sembahyang kita baca 20 kali. Kan, 5 waktu habis 100, banyak kelebihan. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah faqadistara nafsahu minan nari. Barang siapa membaca kul huwallahu ahad 1000 kali, maka sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka. Mana telah membuat tebusan daripada api neraka. Sebab sir dia banyak antun. Bila kita baca je, qalbi kita, sir kita akan ada perubahan. Tuhan akan cempakkan berbagai-bagai futuhat, fuyudat dalam qalbi kita. Dia akan rasa lah. Dan daripada itu dia akan makin kuat keimanan dan marifat dia dengan Allah Ta'ala. Munasabah dah. Eh, maknanya faqadistara nafsa minan dan nar, dia membeli, maknanya menebus dosa diri daripada api neraka. Sebab bila dia baca banyak, suasana qalbi dia akan berubah, lebih lazat, lebih enak dia dengan Tuhannya. Dan bila dia dapat kemesraan, kemanisan dengan Tuhannya, sudah barang tentu dia meningkatkan amal dan menjauhkan daripada maksiat. Atau mana rahsia di situ banyak. Dan lagi kata Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, di dalam syarah Al-Jami' Al-Saghir, yang artinya menjadikan Allah Ta'ala akan pahala membaca Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad 1000 kali itu sebab ia jadi merdekakan dirinya daripada api neraka, maka sekiranya dibaca akan surah Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad 1000 kali ya atas mayat supaya dimerdekakan dia daripada api neraka, masya-Allah. Ya, 1000 kali. Kalau buat 100 orang 10 kali lebih ya. Coba buat 10 orang kan, buat ke buat kenuri ke apa, panggil pakat niatkan dia kepada bapa saya, mak saya ke kan. Bacalah. Seorang baca 10 kali pun dah kan, kalau 100 orang dah 1000 kali. Ha, jadi maknanya apa, ambil kelebihan tu. Allah Karim. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, walaysa yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u yasuran bi ayaniha illa fil yaumi jumat wa lailatiha kana yaqra'u fi salatil maghrib lailatal jumaah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yaqra'u fi salatil isha al akhirah lailatal jumaah salatal jumaah wa suratal munafiqin wa raw annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u huma fi rak'atil jumaah wa kana yaqra'u fi subhi wal yaumal jumaati suratus sajdah wa suratil halata 'alal insan. Dan tiada diriwayatkan oleh ulama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang tertentu, ya, tak ada riwayat melainkan pada hari Jumaat. Jumaat ada surah khas Nabi baca. Hari lain tak ada. Bacalah mana baca kan. Tapi pada Jumaat ada Nabi khaskan. Iaitulah membaca di dalam sembahyang maghrib pada malam Jumaat. Qul ya ayuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ya. Dan adalah dia membaca dalam surah sembahyang isyak pula yang akhir. Dia orang Arab ni ada isyak awal, isyak akhir. Isyak awal tu maghrib. Ya. Isyak akhir tu sembahyang isyak lah. Tu kaedah bahasa dia. Pada malam Jumaat surah apa? Jumaat dan surah Munafikun. Dan diriwayatkan ulama' pula bahawasanya Rasulullah SAW membaca ia akan dua surah di dalam dua rakaat sembahyang Jumaat. Iaitulah surah apa? Jumaat dan surah Munafikun. Dan yang membaca oleh surah subuh Jumaat ialah surah sajadah dan surah satul insan. Ya. Atau mana yang ada nas secara tertentu mana. Dan adab yang kelima. Apabila masuk ia ke dalam masjid, maka sunat ia jangan duduk melainkan naklah ia sembahyang empat rakaat. Naklah sembahyang empat rakaat dengan satu salam. Maka tiap-tiap satu rakaat kemudian daripada petang itu 50 kali suratul ikhlas. Masya Allah, kena datang awal ni. Ya.
Apabila dia masuk ke masjid, maka jangan duduk melainkan hendaklah ia sembahyang 4 rakaat dengan 2 salam. Maka tiap-tiap 1 rakaat kemudian daripada Fatihah 50 kali ya suratul ikhlas. Itu kelebihan banyakan. Dan kata Imam Ghazali, faqad nukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yura lahu. Masya-Allah. Soalan ini. Atima ke sesungguhnya telah menakal, telah membuat sedutan atau pindahan oleh ulama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya barang siapa mengerjakan akan demikian itu, kaifiat yang tadi dia sembahyang sunat, jangan duduk masuk masjid tu 4 rakaat, dengan 1 salam, mana buat straight 4 rakaat buat 1 salam. Kemudian lepas Fatihah tiap-tiap rakaat baca 50 kali al-ikhlas, mana 200 kali lah ni. 2 rakaat 4 rakaat 200 kali al-ikhlas dia baca. Ada kelebihan besar ni. Tidak dia mati melainkan sebelum keluar roh ditunjukkan tempat di dalam syurga. Masya-Allah. Allahumma ja'alna minhum. Dan mengerja akan demikian itu nasihat tiada mati dia sehingga melihat dia akan tempat duduknya dalam syurga atau dilihat baginya. Maka maknanya ditayangkan oleh Allah SWT sebelum dihembuskan nafas yang akhir. Itu kelebihan sah. Dan jangan ditinggalkan akan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid dimanggil ibadat yang ghairu maqsudun bizati, yang tidak dikasatkan diri dia lah, sama ada kita nak niat terus tahiyatul masjid atau apa semayang. Mana jangan duduk melainkan dia semayang 2 rakaat. Dan jika ada imam itu sedang membaca khutbah sekalipun, tetapi naklah disimpankan, apa rimpan, direngkaskan 2 rakaat sekira-kira yang memadai jua. Demikian disuruh oleh Rasulullah SAW. Ada pun orang yang datang awal, ada tak boleh semayang tu. Ya, dia datang ke sebelah, datang dah bagus datang awal. Orang semayang qabla jemaah dia semayang duduk. Bila imam naik atas mimbar dia pun usalli semayang. Itu tak boleh, itu haram hukum dia. Haram lagi tidak sah. Ya, sebab apa? Izak menyakiti khatib. Khatib nampak macam tak nak dengar khutbah dia lah. Tadi kami lama tak nak semayang. Khatib pun baru nak naik baca khutbah dia pun usalli semayang. Tu ambil tongkat ketuk kepala. Dia tak kerti hukum. Ada pun yang sini ni datang lewat. Dia datang khatib tengah baca khutbah. Maka dia semayang lah seringkas di mana. Ya. Dan dicantum pun boleh itu. Usalli sunatan Jumaat ma'atahiyatul masjid. Boleh juga. Ya. Semayang sunat Jumaat dipanggil maqsudun bizati, yang dikhaskan diri dia. Ada pun tahiyatul masjid ghairu maqsudun bizati. Itu dalam kaedah fiqh saja. Dia tidak dikasatkan. Mana ibadat yang tak dikasat gini dia boleh cantum. Ya, macam sunat apa? Puasa 6. Ya, lepas Syawal tu, bulan-bulan Syawal lepas raya tu, dalam bulan raya lah 6 hari puasa Syawal kan, tu mana-mana boleh buat. Maka ibadat yang macam ni, sunat ni, tidak dikasat diri dia, dia boleh iktiran dia serentak dengan lain. Tak ada ke puasa sunat Syawal ataupun puasa qada Ramadan serta sunat Syawal, dia boleh serta. Kalau maksudun bizati tak boleh, dua-dua memang dikasatkan zat dia. Ya, umpama kita nak semayang apa, tahiyatul masjid kan, kita nak semayang qabliyah. Itu ditentukan dengan sembahyang duha kan, contoh misalnya, atau sembahyang lain tak boleh. Dia yang tidak dikasat zat dia boleh tu. Habis lah tu ya. Dan sunat di dalam hari Jumaat itu atau malamnya sembahyang 4 rakaat dan baca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah surah Al-An'am, dan pada rakaat yang kedua daripada Fatihah suratul Kahfi. Rakaat ketiga kemudian pada Fatihah surah Taha, dan pada rakaat yang keempat kemudian Fatihah surah Yasin. Wah, ni hijab satu. Panjang kan ni. Itu kalau boleh, Masya Allah. Duduk tu wirid hebat-hebat. Maka jika tiada kuasa ia demikian tu, maka dibaca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah surah Yasin. Panjang kan ni. Yang kedua daripada Fatihah surah Sajadah. Yang ketiga surah Ad-Duhan. Yang keempat ialah suratul Mulk. Ya, pilih mana-mana boleh. Dia paling tidak buat sekali macam ni. Apa-apa yang kita jumpa amalan di Manawi kata buatlah sekali paling tidak. Ya. Semua hidup kita dapat juga paling kelebihan ni lah. Dan satu lagi kata Imam Ghazali, wala yada qira'at hadhihi al-arba' arba'i suwar fi lailati jum'ah. Fa fiha fadlun katsirun wa man la yuhsinu al-Qur'an qara'a ma yuhsinuhu. Ya bahwa bimanzilatil khatmah ya wa yuksiru min kirati suatil ikhlas.
Dan jangan ditinggalkan membaca surah yang empat ini. Apa dia? Surah Yasin, Sajadah, Duhan dan Surah Mulk pada malam Jumaat. Empat surah ini baca, amalkan. Maka di dalam membaca empat surah ini, fadilatnya, kelebihannya amat banyak. Ya, kekalkan. Dan telah Fakir sebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan fadilat surah yang empat ini, jadi dalam kitab Hidayatul Salikin Badi. Dan maka engkau rujuk dalamnya lah. Dan barang siapa tiada hafaz sekalian Al-Quran, ya, dia tak ingat surah tadi kan, maka bacalah barang sedapat yang dihafaznya, maka itulah baginya lah menepati membaca khatam sekalian Quran. Dan saya hendaklah membanyakkan baca surah Ikhlas. Ya, bacalah banyak. Mana kul huwallahu ahad tu, di antara kelebihan yang amat banyak. Habis tu. Kemudian dan terakhir, dahulu kelebihan membaca surah Ikhlas ila akhir, wallahu a'lam.